cukup. Cuman kalau pakai yang 70 tadi, nanti Sasuke jadi semakin lama. Kalau pakai yang ini ya, ini kan untuk semua elemen ya, untuk semua elemen itu memang tumbal. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Battle of Shadow ya Naruto. Ini udah hari ke-11 kalau nggak salah, wait. Nah bener ya, hari ke-11 dan kita dapat gratisan Retool Gift Box alias equip merah cuy ya. Equip merah gratisan. Ya kita buka dulu ya, ini barusan aku klaim. Kita buka. Dapat baju. Kalau nggak salah baju aku udah punya deh. Oh belum ya, langsung kita pakai ya, auto equip. Nice, nambahnya 13.000 cok, lumayan ya, itu lumayan gede tuh. Dan tadi sebelum ngerecord aku tuh gacha ya cok, sebelum ngerecord aku tuh gacha dan gachanya tuh dapat si Kurinai dan aku nggak sadar cok. Setelah aku cek lagi itu ternyata beneran dapat Kurinai ini ya. Akhirnya kita bisa platinumin Kurinai, cok ya. Oke, langsung kita awakening. Di sini aku udah nggak punya gacaan lagi ya. Aku udah nggak punya gacaan. Nah, sekarang saatnya kita platinumin si Kurinai. Cuman aku nggak tahu nih, cukup nggak ya? 530 ditambah ini 70, cukup sebenarnya, cok ya. Cukup, cuman kalau pakai yang 70 tadi nanti Sasuke jadi semakin lama. Kalau pakai yang ini ya, ini kan untuk semua elemen ya, untuk semua elemen itu memang tumbal, kayak ditoret lah ya. Jadi di sini kita bakal nyari, bentar, ada nggak hero merah yang udah terlanjur aku naikin gitu. Adanya cuman ini dua doang ya kayaknya. Beneran nggak ada gitu cok. Merah nggak ada sama sekali ya. Hero merah yang udah jadi tumbal itu tidak ada sama sekali. Bentar, kita coba cari-cari dulu ya. Sekurang 600 doang cok, 600 loh. Masa kita terpaksa beli dari sini kan. Wah banget tuh, wah banget. Kalau beli di sini nggak cukup, 600. Di kuil nggak cukup, masih kurang 800. Kostum shop nggak cukup, ngapain juga beli di kostum shop ya? Berarti beneran nggak ada dan cuman beneran cuman si itu doang, si Sasuke. Harus ngorbanin dari si Sasuke ya. Jadi ya bukan ngorbanin juga sih ya. Jadi kita harus naikin Sasuke, naikin Sasuke-nya itu telat ya. Naikin si Sasuke-nya mungkin lebih telat lagi nih. Sasuke-nya kalau aku masukin semua sekarang itu masih 620 karena dia masih kurangnya lebih banyak ya. Jadi Sasuke untuk ke Platinum Plus nanti dulu deh ya. Sasuke ke Platinum Plus-nya nanti dulu. Sekarang kita dahulukan si Kurinai. Maafkan aku ya, maafkan aku Sasuke. Oke, tapi kita ngincer CP ya. Jadi kita ini aja. Yang penting CP kita gede dulu, cok. Kalau CP kita gede, story kita tuh bisa lebih itu lagi. Nice, akhirnya Kurinai ke platinum ya. Nice, udah dua. Aduh, sorry. Udah dua gitu cuy ya, udah dua hero ku yang nyampe ke si platinum.
Tapi masih belum bisa di-upgrade yang ini ya. Yang ini nggak bisa ya, nggak bisa, masih belum bisa. Kita masih butuh satu lagi beneran ya. Kita masih butuh satu sai lagi, Cok. Satu sai lagi, udahlah. Ini sainya kayaknya kita naikin dulu deh ya. Lumayan, dan sekarang CP ku 1.478.000 gitu ya. Dua ninja yang ke platinum. Baru sampai segitu, Cok. Baru sampai segitu. Karena Kurinai ini, oh belum bisa kita beli itu ya. Oke, sebenarnya nih aku udah ada berapa nih, nah? Udah ada 28 ya. 28 skin nih. Kalau mau beliin skin Kurinai masih belum bisa ya, karena perlu berapa hari. Kemarin aku di video yang terakhir kemarin aku udah kasih tahu hitung-hitungannya ya. Nah, sekarang kita ke Summit Duel. Nah, di Summit Duel itu kalian bisa dapat nih ya, Purple Fashion Fragment. Aku nggak tahu itu Fashion Fragment bakal langsung dapat skin atau gimana. Nah, di sini aku udah 30 pas ya. Di sini aku udah 30 pas. Kita coba use. Jadinya, oh beneran jadi skin, coy. Aduh, tapi Karin. Karin, aku nggak punya Karin ya. Aku nggak punya Karin. Di sini apa? Oh, si Kurinai barusan ya. Si Kurinai barusan kita naikin. Oke, nggak ada nah. Karin, aku kayaknya nggak punya deh Karin. Belum pernah dapet gitu. Jadi ya udahlah ya, kita nggak bisa mencoba gitu, cok. Si itunya si Karin, apa namanya, skinnya si Karin. All. Beneran ya, nggak ada si Karin, nggak ada, cok. Nggak ada yang nyala. Harusnya kalau ada Karin ada yang nyala gitu. Fashionnya bakalan nyala ya. Fashion itu nggak ada kah? Oh, kalau si ini memang nggak ada. Berarti Kurinai ya. Kalau Kurinai kita coba lihat ya di detail, terus personalize fashion. Loh, nggak ada juga. Oh, emang harus di itu dulu ya, harus didapatkan dulu ya. Oke lah, itu nanti aja ya. Nanti kalau misalkan udah dapet gitu, udah dapet si punyanya Kurinai, kita coba beneran bisa dipakai atau enggak. Karena aku juga penasaran. Toh di serverku kayak nggak ada yang pakai gitu, cok ya. Nggak ada yang pakai skin meskipun itu Sultan ya. Nih, Nenek Cio-nya nggak pakai skin. Emang Nenek Cio ada skinnya, Bang? Aku nggak tahu juga sih ada skinnya atau enggak ya. Oke, kita coba ya di sini. Aku nggak tahu sih kuat atau enggak, tapi terakhir aku nggak kuat karena recommended CP-nya 1,5 juta dan CP-ku masih 1,4 juta. Wow, Sarada. Kalian kalau ngelihat Sarada kayak gitu di Chidori sama Sasuke katanya, coy. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya ya. Nggak tahu kuat atau enggak. Semoga sih kuat. Karena di sini kita harusnya butuhnya damage. Oh, nggak auto. Kita butuhnya damage ya. Nggak terlalu butuh defense gitu. Karena aku kuat sampai akhir. Kuat sampai akhir. Tapi musuhnya nggak mati. Bosnya tuh nggak mati. Berarti kan kurangnya damage ya. Oke, walaupun sebenarnya di sini tuh RNG sih. Jadi kalau misalkan kalian nggak lolos, kalian bisa coba lagi, coba lagi, coba lagi, dan berharap lolos juga ya. Berharap lolos karena RNG. Kalau misalkan bosnya itu kena terus, kepukul terus, jadi dia di atas terus gitu, kayak Tekken gitulah ya. Kita ada di posisi yang winner, posisi bawah itu wah udah gampang. Nah, cuman kalau hero-hero kita yang posisinya itu lagi dihajar, ya udah kesempatan kita untuk menang tuh kayak semakin kecil. Nah, ini lawannya si Kisame. Nice, gitu terus. Angkat terus. Kalau si Kisame-nya diangkat terus, kita kuat. Nah, kan malah ultimate ya. Ya matilah kita. Enggak mati, kuat kok. Terakhir kali soalnya masih tetap kuat nahan si apa ultimate-nya. Nice, menang ya. Tuh kalian lihat, mepet banget ya. Sisanya cuma 5 detik doang. Tapi yang pasti aku sekarang udah bisa lolos. Sudah bisa lolos.
Nice ya. Sekarang ini bisa kita ini nih. Fast challenge. Oke, tadi tuh emang pas di 570 ya. Jadi CP-nya tuh tinggi banget. Soalnya di tiap kelipatan 5 ya. Ini 575 nih, CP-nya lebih tinggi dari aku lagi. Tapi harusnya di sini aku kuat sih. Semoga ya, karena ini CP-nya nggak setinggi yang sebelumnya. Kalau yang kelipatan 5 itu nggak tinggi-tinggi banget. Biasanya yang tinggi banget tuh kelipatan 10. Jadi kayak 570, 580, 590 tuh. Jadi kalau 575, 585 itu nggak terlalu ya. Oke. Ninjutsu. Ultinya nggak kemana-mana sih, Sai. Oke. 1 menit lagi bosnya masih belum keluar. The hell. 1 menit lagi, Jo, bosnya mana? Kalau misalkan apa semakin mepet, nah Kakashi. 50 detik cukup nggak ya? Cukup lah. Atas terus, jangan kendor. Aduh. Jatuh cok Kakashinya. Kantukan hero kita yang kalah. Oh enggak. Ya. Kakashinya tadi kena itu cok, kena listriknya si Sasuke kayaknya ya. Nice. Ulti. Nah. Lah, Kakashinya enggak kena dong. Kakashinya pas lagi ulti juga. Oh, tapi kita lolos ya, masih ada 6 detik waktunya. Ya, masih lolos. Oke, aku cukupin dulu sampai sini ya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mabos Gaming. Bye. Bye.